Ya, kita mulai dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan daurah mahat ini yang keempat, itu hari yang keempat, masih membahas kitab Ta'lim wa Muta'alim fi Thariqit Ta'allum karya Al-Imam Burhanuddin Ali ibn Abi Bakr As-Sarduji Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Kemarin telah kita membahas pembahasan yang sangat penting sekali, yaitu sangat berkaitan dengan kesuksesan seseorang dalam berilmu, yang mana di antara kunci sukses adalah kesungguhan, ketekunan, dan memiliki cita-cita yang tinggi. Barang siapa yang sungguh-sungguh tekun berilmu dalam rangka mencari ridha Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan Allah yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Dan seseorang itu hidayahnya akan semakin sempurna apabila kesungguhannya, usahanya semakin besar. Akmalun nasi hidayatan akdumuhum jihadan. Ini yang harus senantiasa kita ingat, bahwasanya manusia yang paling sempurna hidayahnya adalah yang paling besar kesungguhannya, sehingga kita harus yakin bahwasanya barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk meraih sesuatu senantiasa mengetuk pintu dan tidak putus asa, pantang menyerah, pasti akan mendapatkannya. Namun ayolah, cita-cita yang luhur itu membutuhkan perjuangan, pengorbanan, harus siap untuk merasakan kesusahan, penderitaan. Sebagaimana dikatakan bahwasannya, sesuai dengan kadar keletihan kepayahanmu, kamu akan mendapatkan apa yang dinambahkan. Dari sini kita paham bahwasannya seseorang kita hidup di dunia ini tidak boleh nyantai, karena Adam diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi adalah hukuman. Orang yang sedang menerima hukuman tentunya tidak akan nyantai-nyantai. Sebagaimana Imam Ahmad ketika ditanya kapan bisa istirahat, beliau menjawab ketika kaki ini berhasil menginjakkan surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita ingat perkataan Yahya Ibn Abi Katsir, la yustata' al-ilm bi rahatil jism. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan badan yang santai, yang enggak mau rekoso, enggak mau berusaha, enggak mau bersusah payah. Di antara bentuk kesungguhan kita, ya, susah payah kita adalah apa? Ikhwah, menghidupkan malam hari bergadang untuk belajar, untuk merojaah.
Sehingga apa? Sehingga kita manfaatkan malam hari tersebut untuk semangat di dalam belajar membaca, sehingga kita termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam berilmu. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Sebuah pasal yang membahas tentang awal mulai belajar, kapan mulai belajar, dan kadarnya, demikian pula urutannya. Benar soal qari ayat qara Mas Okta Rianto. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah, faslu fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Kana ustaduna syai'u imam bi Qur'an Burhanuddin rahimahullah yuqafa bidayata sabqi ala yaumil arba, wa kana yaruyu fi dalika hadisan wa yastadillu bihi fa yaqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in bada yauman arba'a ila qad tamma. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah radhiyallahu syukran pada politik tidak cetakannya. Ada teman-teman Abi ya. Ya. Kemudian di sini beliau menjelaskan hari mulai belajar. Wa kana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin rahimahullah yuqifu bidayata sabati. Beliau mulai mengaji, mulai menuntut ilmu ala yaumil arba'ah, pada hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Wa kana yarwi fi dalika hadisan. Ya. Beliau meriwayatkan dalam hal tersebut sebuah hadis, wa yastadilu bihi, dan berdalil dengan hadis tersebut, wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syai'in buni'a yaumul arba'ah illa wa qad tamma. Tidaklah sesuatu itu dimulai pada hari Rabu melainkan akan sempurna. Wa hakadha kana yaf'alu abi. Ya. Dan demikianlah yang dahulu dilakukan oleh abi. Abi di sini maksudnya adalah man. Abi man. Ayahnya beliau Syekh Azharuji, ya, atau siapa ayahnya? Syekh Burhanuddin, Syekhul Islam. Jadi Syekh Burhanuddin itu tidak besar ya dalam artian apa? Sangat mungkin sekali mengambil ilmu dari ayahnya. Dan sebagian teman mungkin di situ Abu Hanifah, ya. Wa kana yarwi hadzal hadis an ustadihi. Demikian pula meriwayatkan hadis ini dari gurunya Syekhul Imam Al-Ajalli Qawamiddin Ahmad bin Abdul Rashid rahimahullah. Jadi Imam Ahmad bin Abdul Rashid, ya, beliau adalah imam faqihun, termasuk ahli Bukhara, beliau dari Bukhara, dan termasuk ulama di abad ke-6 Hijriah. Namun ya ikhwah, setelah diteliti bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasannya hadis ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Ya. Sehingga apa? Sehingga semua hari itu baik. Ya silahkan mulai hari kapan saja. Karena apa? Karena semua hari itu baik.
Selagi ada kesempatan, maka segera mulai untuk mengambil ilmu, untuk menuntut ilmu. Wasami'tu mimman asifu bihi, dan saya mendengar dari orang yang aku percayai, anna Syekh Yusuf Al-Hamdani, bahwasanya Syekh Yusuf Al-Hamdani, beliau adalah Yusuf bin Ayyub Al-Hamdani, seorang ahli zuhud yang berada di Baghdad. Rahimahullah, kana yukifu kulla amalin minal khairi ala yawmil arti'ah. Biasanya beliau memulai setiap amalan yang baik itu di hari Rabu. Apa alasannya? Wahada li'anna yawmal arti'ah yawmun khuliqa fihi nur. Alasannya adalah karena hari Rabu adalah hari cahaya itu diciptakan. Kalau ini adalah juz'un min hadisin rawahu Muslim wa Ahmad. Khususnya apa ini? Hari Rabu adalah hari diciptakannya cahaya. Ini hadisnya adalah hadis riwayat Muslim. Wa huwa yawmu nafsin fi haqqil kuffar. Dan hari Rabu itu adalah hari naasnya orang-orang kafir. Namun kalau yang ini ya, hari Rabu itu hari naasnya orang kafir, itu menurut Al-Imam Syaukani hadisnya adalah maudhu. Hadisnya apa? Palsu. Bisa dilihat dalam kitab Fawaid Al-Majmu'ah. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka hari Rabu itu diberkahi karena hari naasnya orang kafir, maka hari Rabu diberkahi untuk orang-orang yang beriman. Nama hadisnya apa? Maudhu. Sehingga yang benar adalah tidak ada kekhususan di hari Rabu. Ya. Maka apa? Selagi ada kesempatan, kita mulai kapan saja untuk mengambil ilmu, untuk mengaji, menuntut ilmu. Iya, kemudian dilanjutkan Bapak Triadi. Karena Abu Hanifah rahimahullah yakti an Syekh Al-Qadhi Al-Imami Umar bin Abi Bakr Az-Zarnatri rahimahullah annahu qala qala masyayikhuna rahimahullah yakti an yakuna qadul sabati lil muqtadi qadul ma yukimu taqduru bi i'adati mabatini birrihti bayazidu kulla yawmin kalimatan hatta annahu wa intala wa kathura yukinu qaddu bi adati mabataini wa yazidu bi rizqi wa tadriji wa amma idha talla sadaqa idha talla sadaqa kum ibtidai mahtaja ila ilal i'adati asra marratin fa huwa fil intihai aidan yakunu kadhalik bi annahu yahtaju dhalika wa la yatruku tilka al-i'adata illa bi juhdin kathirin wakila as-sabaku harfun wa tikraru alfun. Iya, syukur pada Mufik. Piknya nyala nih? Perut nyala gak? Lagi ya? Iya. Kemudian beliau akan menjelaskan tentang ukuran, ukuran panjang pendeknya pelajaran sesuatu yang dihafal, baik itu Al-Quran maupun hadis. Ini penting ya ikhwah, ketika kita menentukan sehari itu berapa ayat yang kita hafal dan berapa potong hadis atau berapa hadis yang kita hafal. Tentunya ini semua adalah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sedikit tapi istiqomah, maka akan menghasilkan banyak.
Wa amma qadru sabati fil ibtida, adapun kadar ukuran dalam belajar fil ibtida di awal, ya, di awal untuk ilmu, kana Abu Hanifah rahimahullah, dahulu Abu Hanifah Yahdi anis syair menceritakan tentang Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abi Bakar Az-Zabuji rahimahullah annahu qala qala masyayikhuna rahimahullah yanbaghi an yakuna qadra aw yanbaghi an yakuna qadru sabatil mubtadi'i qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marrataini bil rizqi. Sebaiknya orang yang mulai belajar, mulai menuntut ilmu, ya, sebaiknya itu mengambil pelajaran baru. Qadra sabati, mengambil pelajaran baru, ya, qadra ma yumkinu dhabtuhu, sepanjang yang kira-kira ia mampu menghafalnya, mampu menghafalnya dengan paham setelah diulangi dua kali dengan pelan. Jadi ketika ditanya berapa yang kita ambil, berapa banyak pelajaran yang kita ambil adalah yang kira-kira kita mampu menghafalnya dan kita mampu memahaminya. Setelah diulangi berapa di sini? Dua kali. Wa yasina kulla yawmin kalimatan, kemudian untuk setiap hari ditambah sedikit demi sedikit, menambah satu kalimat. Menunjukkan ya ikhwah, kita dalam mengambil ilmu, dalam menghafal itu harus ada usaha untuk kita tingkatkan. Harus ada peningkatan. Dulu dikisahkan sebagian asatidah yang belajar mungkin di Yaman atau di Madinah, yang awalnya kemampuan menghafal ayat sehari cuma 3 baris, 3 ayat. Namun kemudian merasa sedikit, kemudian ditingkatkan menjadi setengah halaman. Setelah itu ditingkatkan menjadi 1 halaman. Besoknya jadi 1 lembar, bahkan mampu menghafal 2 lembar dalam sehari. Kita pun mungkin sudah dengar bagaimana kisah Ahmad Kamil, ya, bagaimana awalnya ketika menghafal Al-Quran itu meningkat ya ikhwah. Karena akal, kemampuan menghafal itu apa? Seperti pisau yang apabila semakin diasah akan semakin tajam. Namun apa? Kata beliau di sini bertambahnya harus apa? Harus tadrij, harus sedikit demi sedikit. Hatta annahu wa in talaba kasra wa yumkinu dhabtuhu bil iyadati marrataini. Sehingga ya, setelah panjang, setelah banyak, dia masih bisa apa? Yumkinu dhabtuhu bil iyadati marrataini. Jadi tambah sedikit demi sedikit, sehingga setelah banyak dan panjang pun masih bisa menghafal dan paham setelah diulang 2 kali. Jadi alasan menambah sedikit demi sedikit itu biar apa? Biar tetap bisa dihafal dengan dobit, dengan kuat dan paham. Beda kalau mungkin apa, menambah masuk banyak tapi hafalannya lemah atau apa? Enggak dobit. Wa yazidu birrizqi wa tadrij. Demikianlah ya ikhwah, pentingnya menambah dengan pelan, dengan bertahap. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menjelaskan dalam kitab Kitabul Ilm ya, bahwasanya kita dalam belajar
berjarak dari tangga yang satu langsung ke tangga yang keempat, kira-kira apa yang terjadi? Jatuh. Dan beliau menjelaskan, ketika kita menuntut ilmu, mengambil ilmu secara bertahap, ibarat naik tangga, ketika menginjak satu tangga itu harus kuat, baru menginjak ke tangga yang berikutnya. Sudah kuat, baru menginjak tangga yang berikutnya. Menunjukkan yang awal pondasi itu harus kuat. Jangan sampai ini belum kuat sudah apa? Sudah ambil ilmu yang lebih tinggi, maka akan apa? Akan bisa terpleset, bisa jatuh. Jadi teman-teman, usahakan muhtaratnya itu sudah kelompok sebelum masuk melafaz. Gitu ya, biar gak keberatan nanti melafaz. Yang umpamanya seperti itu ya. Insya Allah nanti kalau muhtaratnya itu ya kita sudah memahami dengan baik, nanti apa? Mulafaz insya Allah nanti dimudahkan. Wa amma yaqulu sabaqu fil ibtida. Adapun apabila di awal belajar itu sudah banyak, sudah panjang yang diambil. Wa hadza ila iadati asra marrat. Jadi ini langsung ambil banyak ya, ikhwan. Ya. Sehingga apa? Ia butuh untuk mengulangnya berapa kali? 10 kali karena kebanyakan. Kalau pendek kan diulang 2 kali sudah apa ya? Wa huwa fil intiha aidan yaqulu dzalik. Maka untuk seterusnya sampai berakhir pun akan seperti itu dia. Jadi terbiasa ulang 10 kali. Dan terbiasa mengambil langsung banyak-banyak. Jadi kita ingat kaidah man roma ilma jumlatan dahaba anhu jumlah. Barang siapa yang mengambil ilmu itu sekaligus tidak bertahap, maka akan hilang sekaligus juga. Jadi terbukti ketika ayam berintihar, ketika hari-hari ujian, kita gak merojah dikit-dikit, tapi apa? Merojah semangat sekaligus. Sistem kebesaran. Akibatnya apa ya? Akibatnya ya sudah, ketika sudah dituangkan di kertas ujian, keluar dari kelas sudah lupa, kecualinya sedikit. Maka kaidahnya apa? Karena merojaahnya enggak apa? Enggak bertahap, langsung sekaligus ya. SKS maka akan hilang sekaligus juga. Apalagi kalau niatnya cuma agar bisa jawab soal ujian. Maka ketika sudah bisa jawab soal ujian, gak melekat lagi ya. Beda kalau niatnya apa? Niat kerja biar melekat dalam dada. Al-ilmu fi sudur. Ilmu itu dalam dada, dalam hati, bukan di kertas ujian. Gitu ya. Yang ini berat. Berat ya. Li'annahu ya'tadu dzalik. Ya karena ini ya, yang tadi sekaligus banyak sehingga butuh mengulang 10 kali, ini akan menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Jadi li'annahu ya'tadu dzalik wa la yatruku tilka li'annahu ila bijuddin kasir. Karena itu menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan ya, kecuali dengan susah payah. Jadi harus dibiasakan sedikit demi sedikit, lebih ya. Waqti sebagaimana dikatakan as-sabaqu harfun wa tikraru alfun. Ini menunjukkan ya ikhwan, pentingnya apa? Pentingnya kualitas jika dibandingkan dengan kuantitas. Ya, jadi as-sabaqu harfun, pelajaran baru itu satu huruf, watikroro alfun, dan pengulangannya 1000 kali. Menunjukkan sedikit tapi dobit, tapi mungkin ya, sedikit tapi benar-benar hafal, paham, itu lebih baik daripada daripada banyak namun tidak dobit. Orang yang hafal Al-Quran 5 juz dan mungkin hafalannya kuat, bagus,
itu lebih baik daripada orang yang hafal 10 juz namun enggak ada yang mungkin, enggak ada yang turbin. Ketika dicek atau diuji hafalannya sangat kacau, sangat lemah karena enggak kuat. Terus berikutnya, ini ukuran. Jadi kaidahnya ya ikhwan, ya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi jadi bukit itu ya. Namun apa? Harus ditingkatkan. Hari ini bisa menghafal satu hadis, besok harus sehari bisa dua hadis, besok lagi sehari bisa tiga hadis, sampai mentoknya berapa hadisnya? Sampai mentoknya sehari bisa berapa hafal berapa hadis? Itu bisa ya ikhwan. Ibarat apa? Pisau yang diasah. Tapi kalau pisau jalan diasah, maka jadinya apa? Jadinya tumpul dan terkadang berkarat. Kalau sudah berkarat, maka susah untuk menancapkannya kembali. Kemudian tingkat pelajaran yang didahulukan. Ya, dilanjutkan. Wajib anda fatihah di syekh yang jauh atau di lapak ini, maka syekh Imam Ustaz Syaikhuddin Al-Aqili rahimahullah yang kulu aswabu ini bihadan maf'alahu masyayikhuna rahimahullah fa'innahum kanu yakhtarun alimukrani siwaratil maghsuti li'annahu akrahu ila al-fahmi wa'l-dokti ba'adu minal balagati ba'akkar wuku'an bainan nas. Iya, syukran, barakallahu fiik. Bagaimana ya ikhwan, mana tartibnya, apa yang didahulukan dalam belajar? Wa yanbaghi ayabtadi'a bi syai'in yakunu aqrab ila fahmihi. Wa yakunu aqrab ila fahmihi. Penuntut ilmu itu sebaiknya memulai pelajaran yang mudah untuk dipahami. Yang lebih mudah untuk dipahami menunjukkan penuntut ilmu di awal belajar itu apa? Memulai dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan sebelum sesuatu yang berat. Jangan awal-awal belajar langsung belajar apa? Usul fikih, ya. Langsung belajar mawaris atau belajar apa? Masalah hadis. Pelajaran-pelajaran yang tergolong kategori berat. Wa kana syaikhul imam al-ustaz Syarafuddin al-Uqaili. Al-imam al-Uqaili, imam al-Uqaili Umar bin Muhammad Abu Hafs al-Ansari. Beliau adalah di antara pembesar fuqaha ahnaf. Ya, pembesar apa? Fuqaha ahnaf. Pembesar ulama, pembesar dalam madhab Hanbali, apa namanya? Hanafi. Dan beliau berasal dari Bukhara dan Al-Imam Al-Uqaili itu banyak memiliki kitab karangan-karangan dalam ilmu hadis dan juga dalam ilmu fikih. Rahimahullah yaqul as-sawabu indi fi hadha menurut saya yang benar dalam masalah ini adalah seperti apa yang dilakukan, yang dikemukakan oleh para guru kita. Bagaimana ya ikhwan dalam belajar? Fa innahum kanu yahtaruna lil muqtadi'i siwaratil maqsud. Yaitu mereka, para guru kita itu memilihkan untuk murid pemula, untuk yang baru menuntut ilmu itu memilih siwaratil maqsud, itu kitab as-shaghir, ya, al-kitab as-shaghir alladhi yatadammanu khulasah, ya, khulasah al-kutub al-mutawwa.
Jadi apa kitab-kitab yang kecil, yang kitab-kitab yang ringkas, menunjukkan bahwasanya penuntut ilmu itu jangan baca kitab-kitab yang panjang dulu, tapi kitab-kitab yang ringkas. Maksudnya adalah mulai dengan menghafal matan-matan. Jadi yang diingat jangan matan, tapi apa? Matan. Penting ya ikhwan, matan. Dan sebaik-baik matan yang dihafal adalah Al-Quran dan hadis. Setelah itu apa? Kutul akidah, matan-matan akidah, matan kitab tauhid, matan akidah wasithiyah, yang matan tentunya dari usul salasah, qaidul arba, kitab tauhid, ya kasus syubhat, akidah wasithiyah, akidah tauhamiyah. Ini adalah menghafal matan. Jadi masya Allah, di antara metode ilmu adalah menghafal setiap matan dari berbagai cabang ilmu. Ini matan akidah, matan dalam usul hadis, matan dalam usul fikih. Kenapa ya ikhwah? Di annahu aqrab ila al-fahmi wa dhabti. Karena memulai kitab yang ringkas, yang kecil, memulai dengan matan-matan ilmiah itu lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dihafal. Karena ringkas, baru belajar bacanya sudah Fathul Bari. Masya Allah ya. Baru belajar bacanya sudah Al-Mughni. Baru belajar bacanya sudah apa? Majmu' Syarah Muhaddats Al-Imam Nawawi. Ya kitab-kitab ini kan kalau biasanya ini jadi apa? Bukan dibaca dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi seperti Fathul Bari, kemudian Al-Mughni itu biasanya sebagai rujukan. Ada masalah apa, merujuk ke situ, ke kitab tersebut. Namun kalau baca dari awal sampai akhir ya bagus ya. Tapi apaan ya? Saya jadi rujukan ya. Insya Allah. Jadi teman-teman itu biasanya ketika ada yang belajar, ketika belajar semangat ngaji itu semangat baca terjemah Fathul Bari. Berapa jilid itu ya? Yang bahasa Arabnya kan banyak ya. Apalagi diterjemahkan semakin banyak. Wa'ab'adu minal malalah. Memulai dengan matan, dengan kitab yang ringkas, agar apa? Tidak membosankan. Wa'ab'adu minal malalah. Wa'ab'adu muku'an bainas. Dan ini pula ya ikhwah, memulai kitab yang ringkas, matan-matan ilmiah itu yang banyak dipraktekkan oleh manusia. Jadi setelah kita memulai dengan mengambil sedikit dan juga apa? Memulai dengan kitab-kitab yang ringkas, dengan matan-matan ilmiah. Maka bisa apa? Bisa kita beli matan-matan ilmiah dalam akidah. Bisa kita dengarkan muhadharah Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau punya bernamij yang namanya Muhimmatul Ilmiah ya. Terus berikutnya beliau akan menjelaskan tentang membuat catatan. Paham sih? Dan bagi an yuktab as-sarfu ba'da dhabti wal i'adati kathiran fa innahu nafi'un jiddan fa ya bala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamhu fa innahu yurithu kalalat at-tabari wa yadhhabul fatanati wa yudayyi'u awqatihi wa yan bagi an jadda. Syukran barakallahu fiik. Pentingnya membuat catatan, pentingnya memiliki buku catatan tersendiri. Jadi dalam metode menuntut ilmu itu bisa faedah-faedah bisa kita langsung tulis di dalam kitab, tapi juga penting juga kita memiliki buku catatan.
dia mengumpulkan fawaid dalam masalah akidah, ya. Ada buku tebal sendiri akidah, terus fikih, tazkiyatun nufus, ya, hadis dalam buku besar. Ya, ketika kita baca kitab terus ada faedah baru yang faedah bagus sekali, bisa kita tuangkan dalam kitab tersebut. Itu bisa jadi apa? Jadi bahan untuk ceramah atau khutbah, ya. Bahkan nanti bisa mungkin mengarang kitab. Iya. Wa yanbaghi an yu'alliqa sabaqa ba'da dhabti wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Sebaiknya penuntut ilmu itu membuat catatan sendiri mengenai pelajaran-pelajaran yang sudah dipahami, yang sudah dihafalkan. Walaupun ada kasiran, kemudian untuk sering-sering diulang. Dan ini benar ya, Ewan? Benar ini apa? Kita mengalami bahwasanya kita pernah baca suatu kitab yang di situ ada faedah yang sangat berharga. Terus enggak kita catat dalam kitab kita, dalam buku kita, dalam buku tulis kita, yang kita catat. Terus kita sedang membutuhkan, mencarinya susah. Mungkin kita lupa kitabnya, atau ingat kitabnya tapi apa? Halamannya, sehingga harus mencari lagi, menghabiskan waktu. Tidak kalau kita punya buku catatan. Karena kalau punya buku catatan bisa untuk sering diulang-ulang. Wali'adah kasiro, wali'adah kasiro, fa'innahu nafi'un jiddan. Ini menjelaskan karena dengan cara begitu akan sangat bermanfaat sekali. Seorang penuntut ilmu memiliki buku catatan untuk setiap cabang ilmu, ya. Kemudian dia catat, ya. Kemudian apa? Dia murojaah, dia ulang-ulang. Namun penyakit penuntut ilmu dalam masalahnya adalah semangat mencatat, tapi apa? Enggak pernah dibuka buku tulisnya. Yang pernah di meroja. Terus kata beliau, walayaktubul muta'alimu syai'an la yafhamuhu. Janganlah sampai penuntut ilmu itu menulis apa saja yang dia sendiri tidak paham maksudnya. Jadi menulis sesuatu yang dia tidak paham. Fa'innahu yurisu kalalat at-tabri, karena itu bisa menyebabkan, bisa menumpulkan otak. Wa yudhibul fatanata, dan menghilangkan kecerdasan. Wa yudhi'u awqatahu, dan waktu pun hilang dengan sia-sia. Maksudnya adalah ikhwan, jangan sampai kita sudah capek menulis tapi enggak ada usaha untuk memahami. Menulis sesuatu yang kita enggak ada usaha untuk memahaminya. Berarti apa yang kita sudah kita tulis harus berusaha untuk kita pahami. Karena kalau cuma nyatet-nyatet saja, terus akal kita enggak dilatih untuk memahami, maka menjadikan tadi apa? Tumpul. Sebagaimana Ibnu Abbas ketika ditanya, ya, ketika ditanya bagaimana Anda mendapatkan ilmu yang sangat banyak, sangat luas, habrul ummah. Beliau menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dua hal beliau mendapatkan ilmu selain dari doa, tentunya doa Nabi, ya. Allahumma alimun ta'wil faqihu fi wa alimhu ta'wil. Dengan apa ya, ikhwan? Bilisanin sa'ul, dengan lisan yang sering bertanya, dan qalbin aqul, yang sering apa? Hati yang sering menganalisa, sering merenungi, sering memikirkan. Karena maklumat yang kita lihat, maklumat yang kita dengar, ya, itu diolah dalam hati kita, dalam otak kita.
pentingnya membuat catatan. Ya, wasil. Wajib bagi anda sekadar berfahmi atau berstudi, bertamuli atau bertafakuri, berkasrat tikrori. Fa'innahu idapalas sababu wakat Bakat suratu tikrori Bata'amuli Yudriku wa rayakum Kila hikdu harfaini Khairun min sama Min sama Wa fahmu harfaini Khairun min hikdi sattroini Wa idha dahawana Fil fahmi malam jatahid Maratan au marataini Ya'tadu dalika falayakamu kalamu yasira Ayat bagi Allah yang dahwana firfahmi pada setahidu, wajah Allah yang tandar baku ilahi, fa'innahu yujibu man da'ahu, wala yukhayyibu man rojahu. Iya, barakallahu fikum, syukurlah aku sedih doa. Kemudian beliau menjelaskan tentang usaha memahami pelajaran. Jadi ya ikhwah, kalau kita ingin paham itu harus ada usaha. Jangan sampai sekali baca gak paham terus ditinggalkan. Itu namanya gak ada usaha. Sekali baca gak paham, baca lagi. Sekali terus baca lagi sampai paham. Insya Allah kalau baca 10 kali gak paham, baca 100 kali bisa paham gak? Bisa ya? Wa yanbaghi an yastahida fi fahmi an ustad bi ta'ammuli wa bi tafakkuri wa kasratil tikrar. Seorang penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuannya di dalam mempelajari pelajaran dari sang guru. Mencurahkan pemahaman untuk memahami pelajaran dari sang guru. Dengan cara apa? Dengan bita'akul, dengan cara merenungi. Wa bitafakkuri, dan dengan cara memikirkan. Terus berpikir ya ikhwah. Wa kasratit tikrar. Ini ya ikhwah, di antara kunci paham apa? Kasratit tikrar. Banyak sering mengulang-ulang. Sekali gak paham terus baca lagi dan baca terus sampai paham. Jadi terkadang nih mungkin ada ikhwan yang mengeluh, barusan saya gak paham belajarnya, baca lagi. Hasilnya apa? Baca lagi, terus baca lagi sampai benar-benar ngelotok gitu ya. Maksudnya apa? Sampai benar-benar paham. Jangan sampai malas untuk berusaha memahami. Fa inna idza qalla sababu wa kasratu tikrar wa ta'ammul yudrik wa yafham aw yudrak wa yufham. Ya. Karena apa? Ya ikhwah, maksudnya apa? Apabila pelajaran yang dipelajari itu sedikit, idza qalla sababu. Jadi dia mengambil sedikit demi sedikit. Wa kasratu tikrar, dan banyak mengulang-ulang yang sedikit ini. Wa ta'amuli, banyak merenung, banyak memikirkan. Pasti dia akan mengerti dan memahami. Pasti apa? Bisa dimengerti dan dipahami. Sesuatu yang sedikit terus banyak diulang-ulang, terus dipikirkan, direnungi, maka akan bisa dimengerti dan dipahami. Kalau enggak paham juga lah. Misalnya enggak paham. Salat barokat ya. Iya, kemudian berdoa. Berdoa sebagaimana sudah bisa ngerti ya. Saya usah berdoa kan, ya Allah yang telah mengajari siapa? Nabi Adam. Kemudian apa yang minta? Minta kepada Allah supaya diberi pemahaman,
Wa qila qila ya pentingnya memahami ya wa hiddu harfaini khairun min sama'i waqraini. Menghafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengarkan saja dua batas pelajaran. Sebenarnya menjelaskan makna waktu ini adalah hal alhamdulillah, mendengar sesuatu yang banyak. Jadi apa? Menghafal sedikit itu lebih banyak daripada membaca atau mendengar banyak. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Husain bin Ya'wah pernah menjelaskan, qara'na katsiran wa hafidna qalilan. Dia sendiri menjelaskan, qara'na katsiran wa hafidna qalilan. Kita banyak membaca tapi sedikit dalam menghafal. Faida ma hafidna aksaru faida mimma qara'na. Itu fi ma'na. Jadi apa? Ternyata apa yang kita hafal itu lebih bermanfaat dari apa yang kita baca. Beliau rahimahullah, kita banyak membaca tapi sedikit menghafal. Ternyata faedah dari menghafal itu lebih banyak daripada faedah sekedar membaca dan ada usaha untuk menghafalkan. Jadi nanti akan bisa ya, akan kita benar-benar apa alami ketika kita haruskan ya, kelas 1 untuk menghafal hadis arba'in, kelas 2 menghafal hadis baca tukul abrod. Nanti akan bermanfaat ketika terjun di tengah masyarakat. Ketika tiba-tiba diminta, Pak, monggo jenengan khutbah, ini khutbahnya gak datang. Akhirnya dia gak siap ini. Dia tadi punya hafalan. Wah, saya punya hafalan arba'in. Saya punya hafalan baca tukul abrod. 5 menit pertama bahas arba'in hadis pertama. 5 menit berikutnya hadis kedua. Masya Allah ya. Jadi satu khutbah itu bahas beberapa hadis ini ya. Gitu ya Iwan. Yang penting kan apa? Apa hadisnya terserah antum mau nyarang bagaimana ya. Yang penting paham ya. Daripada apa? Daripada banyak berbicara, banyak tapi enggak ada dalilnya sama sekali. Kan enggak pernah, enggak istilahnya ceramahnya enggak berbobot tuh ya. Wa fahmu harfaini khairun min hifdhi satraini. Ini apa? Dan memahami dua huruf lebih baik daripada menghafal dua batas pelajaran. Dua batas pelajaran. Bagaimana tadi perkataan beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ya ikhwah, ini bukan berarti kita mengecilkan artinya apa banyak membaca atau banyak mendengarkan. Ya. Yang apabila digabungkan keduanya itu sangatlah bagus sekali. Terus beliau menjelaskan bahayanya orang yang enggak berusaha untuk apa memahami. Wa idza tahawana fil fahmi. Apabila seseorang itu apa tahawana fil fahmi walam yajtahid marratan aw marrataini. Apabila seseorang itu pernah meremehkan, mengabaikan, tidak mau berusaha memahami sekali atau dua kali. Jadi ada seseorang yang pernah sekali dua kali itu meremehkan, mengabaikan, tidak mau
ibaratnya nggak paham, ya udah serah paham gitu ya, pada usaha. Yatadu dalika fala yafhamul kalaman yasir. Apa akibatnya ya ikhwan? Akibatnya hal itu menjadi kebiasaan. Kalau gak paham suatu masalah dalam pelajaran, terus dia menyerah, gak ada usaha memahami, itu akan jadi kebiasaan. Kalau udah gak paham, berarti tinggal. Dan yang akibat yang lebih buruk apa? Fala yafhamul kalama yasira. Sehingga nanti akhirnya kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Karena enggak ada usaha, dia terbiasa meremehkan, enggak mau memahami. Sehingga apa? Dia enggak paham kalimat yang apa? Kalimat yang sebenarnya mudah. Ya, kalimat yang mudah. Sehingga apa? Kalimat yang mudah pun sulit dia paham. Sehingga nanti setelah dolar ini, ketika enggak paham pelajaran di kelas, apa? Bisa apa? Bisa tanya teman, bisa mungkin tanya ustaz lewat WA. Intinya ada usaha untuk memahami. Fayandari anna yatahawana fil fahmi. Sehingga hendaknya jangan meremehkan dalam memahami. Bal yastahidu. Tetapi apa? Bersungguh-sungguhlah. Wa yad'ullaha. Dan berdoa memohon Allah, mohon kepada Allah. Wa yatadarra'u ilaihi, merendahkan diri kepadanya. Menunjukkan bahwasanya di antara usaha agar paham adalah berdoa. Semoga Allah membukakan pintu-pintu pemahaman. Fa'innahu yujibu man da'ahu, karena Allah itu akan mengabulkan orang yang berdoa kepadanya. Wa la yukhayyibu man rajahu, Allah itu tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Wa anshadana asy-syekhul ajal Qawwuddin Hamad bin Ibrahim bin Ismail as-Saffar al-Ansari imla'an, jadi syahadnya secara imla', lil qadi al-Khalili ibni Ahmad asy-Syajari fi dalika syi'ran. Al-Khalili bin Ahmad, jadi pernah Syekh Al-Ajjal Qawwuddin Muhammad bin Ibrahim membawakan syair milik siapa? Khalil ibn Ahmad. Apa syairnya? Uhdumil ilma khidmatal mustafini wa adim darsahu bi fi'li hamini. Carilah ilmu dengan sungguh-sungguh. Di berkhidmat, cari ilmu dan sungguh-sungguh. Seperti khidmahnya al-mustafid, orang yang mencari faedah. Maksudnya adalah carilah ilmu sungguh-sungguh sampai kamu merasakan nikmatnya mencari ilmu. Wa adim darsahu, dan teruslah mempelajarinya bi fi'li hamidi, dengan cara yang terpuji. Teruslah mempelajarinya dengan cara yang terpuji. Wa idza la hafidta syai'an 'aidhu, dan jika kamu tidak memahami sesuatu dari ilmu, maka ulangilah. Ini adalah kuncinya, ulangilah. Jadi apa? Tinggal kelas itu bukanlah suatu aib. Gitu ya. Tinggal kelas bukan suatu aib, sehingga sebagai ikhwah ada yang ustaz saya mengulangi saja tahun ini. Jadi enggak ikut ujian enggak apa-apa ustaz. Nah, itu tapi masih enggak ikut ujian. Enggak mau ikut ujian ya. Summa aqidhu wa yatta'kid, kemudian ya diulangi
kokohkanlah dalam hati sekokoh-kokohnya. Oh ya, terbagi. Kenapa harus kokoh? Kaila tazula summa alikhu keta'uda. Kenapa harus kokoh? Agar tidak hilang, agar tidak pergi. Summa alikhu keta'ud, kemudian catatlah agar kembali. Maksudnya apa? Catatlah agar kamu dapat mempelajarinya kembali jika sewaktu-waktu lupa. Hakai ta'u dan ilai wa ila dersi ala ta'bin. Ya, jadi catatlah agar kamu dapat mempelajarinya kembali jika sewaktu-waktu lupa. Fa'idha ma'aminta minhu fawadan fantadib ba'dahu li syai'in jadidi. Jika engkau telah percaya tak akan lupa, jadi merasa aman, enggak lupa, enggak kehilangan ya. Fantadib ba'dahu li syai'in jadidi. Jadi setelah sudah kokoh dan yakin enggak apa namanya enggak akan mudah terlupakan, maka apa? Fantadib ba'dahu li syai'in jadidi. Sesudah itu apa? Bisa memasuki, mengambil ilmu yang baru. Maka ilmu yang baru sesudah itu masuki segera. Jikalau engkau telah percaya tak akan lupa, ilmu yang baru sesudah itu masuki segera. Ma'atikrori ma'atakot dana minhu. Nah, kalau ketika lewat sudah ambil ilmu yang baru, menambah ilmu, jangan lupa ma'atikrori ma'atakot dana minhu. Tetap mengulang-ulang ilmu yang dahulu, jangan lalai. Jadi yang sudah ilmu lama itu juga harus dimurojaah. Waktina isya'ni hal masjid, dan juga perhatian dalam apa menambah ilmu baru ini. Dakirin nasabil ulumi litahya. Ini beliau menjelaskan apa? Al-Syari menjelaskan usaha untuk menguatkan hafalan. Itu kenapa? Dakirin nasabil ulumi litahya. Berudakarolah dengan orang lain agar ilmu itu selalu hidup. Jadi benar ini apa? Kalau kita mudakarol, diskusi, dialog, itu lebih melekat ilmu. Kita kalau mudakarol dengan teman, pulang dari mahat ilmi, sudah pulang ya, selesai langsung masing-masing ya. Nah, bisa mudakarol lewat hati. Jadi ilmu itu akan hidup dengan mudakarol. Latakun min ulil nuha biba'idi. Jadi mudakarolah dengan orang lain, dengan teman, agar ilmu itu hidup selalu, dan jangan menjauh dari mereka yang berakal maju. Ulil nuha, punya akal ya, jangan jauh dari mereka agar bisa mudakarol. Jadi apa? Bermudakarolah dengan mereka agar ilmu hidup selalu. Jangan menjauh dari mereka yang berakal maju. Ina kakam tal uluma unsita hatta latara gaira jahil wa bahidi. Ini dalam bahasa saya jelaskan pula, agar ilmu itu melekat, kuat, itu diajarkan. Jadi mengajarkan itu adalah sebaik-baik murojaah. Ila katabta al-uluma unsita hatta tara ghayra jahlin wa bahidi. Bila ilmu itu kau sembunyikan, jadi membeku, jadi terlupakan. La tara ghayra jahlin wa bahidi. Kau akan kenal jadi si bodoh yang tolol dumu. Bahasa saya ya, jahilin wa balighin.
Suma al-jimda fil-qiyamati na'ra wa tarhabta bil-adhabi syadid. Ini kalau menyembunyikan ilmu. Maka bahwa api neraka akan membelenggumu nanti di hari kiamat. Dan siksa pedih pun akan menimpamu menjilat-jilat. Kata Lahab ya. Api yang menyala-nyala, menjilat-jilat. Ini sebagaimana sebuah hadis ya ikhwan, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin faqatamahu kulzima bilijarin minan nar." Ini kalau menyembunyikan ilmu. Terus Qasim, wala budda li talib ilmi minal mudzakarati wal munadharati wal qawati ayam dari an yakuna kullu minha fi safi matani ta'ammuli wa tahammuzu an syababi wal ghadabi fa inna mana wa rakabal mudzakarata musyawaratu wal musyawaratu inna ma taqulu istikhrajin suabi wa dzalika inna ma innama yasulu bi ta'amuli wa ta'ni wal insafi wa la yasulu bi ghadabi wasyarabi fa in kana fi yaqulu minal mubahati ilzamul khasmi wa ilzama ilzamul khasmi wa qahri wa qahrahu fala tahillu wa innama yahillu dhalika li ithhari haqqi watanbihu wal haylatu la yajuzu fiha illa idha kana khasmu muta'ammitan la qaliban bil haqqi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husni qira'ah. Masih dalam pembahasan mudzakarah ya, berdiskusi, berdialog, yang itu adalah usaha untuk melekatkan ilmu dalam hati kita. Maka beliau menjelaskan, wala budda li talibil ilmi minal mudzakarati wal munadzarati wal mutawahati. Jadi penuntut ilmu itu harus bermudzakarah, bermunadzarah dan mutawahah. Harus berdiskusi, berdialog ya, saling tanya jawab. Al-insafi wa ta'ani wa ta'amul. Namun ya ikhwah, dalam adab berdiskusi itu apa? Masing-masing harus apa? Berdiskusi itu harus insaf, harus adil. Insaf itu maksudnya ya, memang tujuannya untuk mencari kebenaran. Wa ta'ani wa ta'amuli, harus hati-hati, harus merenungi. Wa yataharrasu anisyawabi wal ghadab, dan menjaga diri dari emosi dan marah. Ini adab kalau berdiskusi, jangan emosi, jangan marah. Kenapa gak boleh marah? Fa inna munadharata wal mudzakarata musyawaratun. Karena munadharah dan mudzakarah itu adalah musyawarah. Wal musyawaratu innama takunu li istikhrajis shawab, dan musyawarah itu dalam rangka untuk mendapatkan, mengeluarkan kebenaran. Ya, untuk apa? Mendapatkan kebenaran. Wa dalika, dan kebenaran itu akan didapatkan, innama yasul ya, wa dalika innama yasulu, kebenaran itu akan didapatkan, bita'an bita'an muli wa ta'ani wal insaf, wa la yasulu bil ghadabi wasyaghab. Jadi dalam mudzakarah berdiskusi itu apa ikhwah? Itu bukan dalam rangka untuk menunjukkan kepintaran kita, menunjukkan hafalan kita, pemahaman kita.
kita. Faikat niatuhu minal mubahasah, apabila niat dari saling bahas, ya, bahas mencari kebenaran, saling berdiskusi, berdialog. Jika niatnya ilzam al-khosmi, jika niatnya itu hanya untuk mengobarkan perang lidah, siapa menimbulkan ya permusuhan. Wa qahrahu, apa tujuannya niatnya itu untuk mengalahkan hujah temannya, fala tahil, maka itu enggak boleh. Ya, jangan sampai mudhakarah itu niatnya untuk apa? Mengalahkan, mematahkan hujah temannya. Tapi apa ihwal? Wa inna ma yakhidu dari kalif halil haq, yang dibolehkan adalah dalam rangka mencari kebenaran, menegakkan kebenaran. Wa tamwihu wal khilatu la yajusu fiha, dan berbicara berbelit-belit, membuat alasan itu tidak boleh, tidak diperkenankan. Ila inaka al-khasmu muta'anniban, kecuali apabila ya musuh itu bicaranya tidak dalam rangka apa? La talibanil haqqi. Kecuali kalau musuh itu ya muta'anniban, jadi menyusahkan kita dalam berdiskusi, cari-cari alasan, memperberat diri, bukan dalam rangka apa? Mencari kebenaran. Wa kana Muhammad ibn Yahya, Muhammad ibn Yahya seorang faqih yang dikenal beliau al-faqih dari al-Jirjani. Ia tawajjah alaihi al-ishkal wa lam yahdurhu al-jawab yaqul ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nafirun wa fawqa bi ilmin alim. Ini masya Allah termasuk ada beliau ya. Ini Muhammad bin Yahya itu apabila tawajjah alaihi al-ishkal menghadapi suatu muskilah, masalah yang sulit, belum bisa dipahami, walam yahdur hujawab, muskilah yang belum tahu jawabannya, beliau berkata apa? Alzamtahu lazim. Sebenarnya pertanyaan itu wajib ditambah, harus dijawab. Tadi apa pertanyaannya? Dicatat dulu. Pertanyaan Anda saya catat terlebih dahulu. Wa ana fihi nadhirun, saya cari jawabannya dulu. Wa faqa bi kulli bi ilmin alim, karena di atas orang yang berilmu masih ada yang lebih banyak ilmunya. Wa faidatul mutalahati wal munadharati, dan faedah dalam berdiskusi berdialog aqwa min fa'idati mujarabin tikrar, itu lebih kuat faedahnya, lebih banyak faedahnya dari sekedar mengulang-ulang sendiri. Tidak kalau mengulangnya itu bareng-bareng sambil berdiskusi. Kenapa? Li'anna fihi tikraran wa ziyadah. Karena kalau kita diskusi terus mengulang sekaligus dapat tambahan dari teman yang mungkin kita belum dapat faedahnya tersebut. Wa qila mutarahatu sa'atin khairun min tikrari syahrin. Berdiskusi, berdialog sesaat ya, itu lebih baik daripada mengulang-ulang sendiri selama sebulan. Tapi penting ya, belajar bareng ya. Terus sebagai asrida itu memberikan nasihat, kalau diskusi menantoro
itu jangan pas hari-hari ujian. Kenapa? Pas hari-hari ujian mudah-mudahan kan lama ya. Nanti apa kita enggak selesai murojaahnya. Tapi mudah-mudahan silakan di hari-hari yang biasa. Hari biasa itu ya. Bisa lah, bisa diskusi. Oke, diskusinya pas hari-hari ujian. Itu apa? Nanti enggak selesai murojaahnya. Kita aja kalau biar selesai projeknya harus apa bergerak ya. Mantul abal pula sahirnya nanti. Mantul abal pula SKS gitu ya. Wayangan kalau orang Jawa. Lagi tidak dakana man'amun sifin salimin komina. Nah itu semua ya Pak, berdiskusi itu lebih bermanfaat, lebih bermanfaat jika bersama dengan orang yang benar-benar munsif. Jadi yang berdia itu adil memang tujuannya untuk mencari hak. Saling tabiat yang tabiatnya baik. Wa iyyaka wal mudzakarata ma'an ta'annitin ghairi mustaqimil qawli. Hati-hatilah, jauhilah mudzakarah bersama orang yang suka mempersulit masalah yang apa tabiatnya enggak benar. Lain ustaz yang tahu ini. Jadi milih-milih ya, milih-milih kalau mau diskusi dalam mendapat. Jauhi tabiatnya enggak benar, yang enggak baik. Kenapa? Karena tabiat mutasarriyatun. Karena tabiat ya itu bisa menjalar. Wal akhlaq muta'addiyatun dan akhlak karakter itu bisa menular. Kalau dia sering berdiskusi, berdialog dengan orang-orang yang agak benar ini bisa ketularan. Akhlak dalam diskusi wal mujawaratan mu'assiratun. Bahkan bertetangga, bersampingan, dekat-dekat itu bisa berpengaruh. Wa fi syi'ri alladhi dzakarahu al-Khalil bin Ahmad fawa'idun katsiratun. Dengan syair yang disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad itu terdapat faedah yang banyak. Yang mana syair ini bisa dilihat pula dalam kitab Ad-Diwan Asy-Syafi'i ya. Jadi syair ini disebutkan kepada beliau Imam Asy-Syafi'i bisa dilihat dalam kitab Ad-Diwan. Al-ilmu min syartihi liman khodamahu an yaj'ala an-nasa kullahum khuddimahu. Jadi ilmu di antara syaratnya, jadi persyaratan ilmu bagi para pengabdinya mencarinya adalah apa ya? Menjadikan manusia seluruhnya agar apa? Mengabdi kepadanya. Berarti apa? Menjadikan manusia untuk mengabdi kepada. Maksudnya apa? Bisa jadikan teman untuk diskusi, untuk berdialog, sehingga apa? Kita mendapatkan faedah yang banyak. Terus berikutnya, Pak Asif. Ayat bani di bawah ini ilmi an-yakuna ta'amilan di jami'i al-qadhi di dakwah ini ulumi bayakkan dudaika. Ain nama yukri kuda kau ikoh kita amuli melihada ila takamal tutrik takamal tutrik walau kuda benda takamuli kau benda kalami hatta yakuna sawaban ainal kalama kasahni walau kuda minta ini walau kuda minta ini kau benda kalami hatta yakuna musaiban apalagi usul yukri ada asbab kabirun bahwa an yakuna karamun faqihi al-munal diri bita'amuli kila raksul akli an yakuna karamu bita'af buti bita'amuli. Iya, syukur barakallahu fiik. Kemudian beliau menjelaskan tentang pentingnya
merenungkan dan memikirkan ilmu. Wa yanbaghi li talibil ilmi, penuntut ilmu itu hendaknya an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum. Jadi penuntut ilmu itu harus memikirkan ya, dalam seluruh waktu-waktunya memikirkan fi daqa'iqil ulum, itu ilmu-ilmu yang sulit dipahami. Wa ya'tadu dzalik, dan membiasakannya. Menunjukkan ya ikhwah, kalau kita tadi enggak paham, ya paham itu terus berpikir. Bahkan mungkin bisa kita memahaminya ketika kita mungkin masuk kamar mandi. Dan mungkin ada ide-ide masuk ya ikhwah. Ya, pas masuk kamar mandi ingat memikirkan. Fa'inama yudrakut daqa'iqu bita'ammuli, karena masalah-masalah yang sulit itu bisa dipahami dengan ta'ammul, dengan merenungi dan terus memikirkan. Falihada qir, sehingga dikatakan ta'ammal tudrik, pikirkanlah, renungilah, engkau akan mengerti, engkau akan memahami. Walatunya minat ta'am mulih membalal galak hatta yakuna suaban. Jadi merenungi, memikirkan terus ya, yang masalah yang sudah dipelajari. Demikian pula harus merenungi, memikirkan sebelum berbicara, agar apa? Dia berbicara dengan benar, hatta yakuna suaban, sehingga apa yang dia ucapkan itu benar. Dalam bahasa kita apa? Ojo gaco. Jangan apa? Jangan asal ini. Fainal kalama kasahmi, karena ya, perkataan itu seperti anak panah. Fala budda min takwimihi, maka harus diluruskan. Qabla kalam, sebelum diucapkan. Hatta yakunu musiban, sehingga bisa benar, bisa lurus. Wa qala fi usul fiqhi hadha aslun kabir, ini adalah ya kaidah pokok. Wa huwa an yakuna kalamu faqihi munadir bil ta'ammul, itu hendaknya apa? Perkataan seorang faqih al munadir itu dengan ta'ammul. Qila raksul akli an yakuna al-kalamu bitasabuti wa ta'amuni. Jadi inti dari akal, intinya akal, pokoknya akal itu adalah apa? An yakuna al-kalam, ketika berbicara itu dengan tasabut, dengan memastikan dulu, dengan merenungi dulu. Kira-kira ketika mengucapkan ini menyinggung enggak perasaannya? Ketika ya mengucapkan hal ini apa akibatnya? Karena apa? Sehingga barang siapa ya Allah yang dari awal sebelum mengucapkan itu sudah merenungi akibat, ya akhir akibat dari suatu ucapan tadi dengan cermat, maka dia akan memperoleh kebaikannya dan akan selamat dari keburukannya. Qala qailun syi'ran, seorang mengatakan sebuah syair ya. Ada seorang penyair berkata, usika fi nadmil kalam bi khamsatin, pesan untukmu dalam tata cara bicara ada lima hal. In kunta lil musyi syafiqi muti'an, jika engkau mentaati orang yang menasihati yang mengasihimu. La takfulan sababal kalam
wa waqta huwa kaifa wal kama wal makana jami'an. Jadi dalam tata cara ini, dalam tata bicara lima hal, apa itu? Jangan lupa apa sebabnya, kenapa dia mengucapkan, kapan waktunya, ini juga penting. Waktunya enggak pas ya, waktunya enggak pas memberi nasihat, malah waktunya enggak pas ya, pas dia capek, dia banyak masalah, terus apa langsung dia nasihati. Wal-kaifa, bagaimana caranya? Apakah dengan lemah lembut atau dengan keras? Wal-kama, ini panjang lebarnya nih. Nah, sudahnya terlalu panjang, sudahnya membosankan. Wal-makana, tempatnya di mana? Atau tempat umum? Atau sembunyi-sembunyi? Ya, Masya Allah. Ya. Sebab, kapan waktunya, bagaimana caranya, berapa panjangnya, dan di mana tempatnya. Itu ya, Masya Allah, perkataan yang bermanfaat ketika kita akan berbicara. Wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwali min jami'il ashkhas. Penuntut ilmu itu mengambil faedah dalam seluruh waktunya, keadaannya, dari semua orang. Kenapa ya Emma? Kan biasanya kan undur makola malatan durman kola Rasulullah SAW, al-hikmatu dolatul mu'min aynama wajadaha akhodaha. Jadi hikmah, ilmu itu ibarat barang berharga seorang mukmin yang hilang. Ilmu ibarat barang berharga seorang mukmin yang hilang. Aynama wajadaha, dimanapun dia mendapatkannya, akhadaha, maka dia ambil. Jadi mengambil faedah dari siapa saja ya Imam, selagi itu benar. Ucapan setan-setan saja jika benar, bisa diamalkan enggak? Ketika siapa? Abu Hurairah diamanai menjaga harta zakat ya. Ada pencuri tiga kali ternyata setan. Terus setan apa? Memberitahu tentang keutamaan ayat kursi. Ini kalau kami faedah. Namun beda ya Imam kalau kita mengambil ilmu, belajar, melazimi. Kalau mengambil ilmu, kita harus ingat ucapan Abdullah bin Mubarak dan ulama yang lainnya ya, Muhammad bin Sirin. Di antaranya adalah inna hadal ilma diun fanduru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana, dari siapa kalian mengambil agama ini. Fanduru aman ta'khuduna dinaku. Maksudnya jangan asal ngaji. Karena mungkin masyarakat umum mungkin beberapa saya ngaji kemana-mana kan, yang penting dapat faedah, dapat faedah ngaji sana ngaji sini. Itu bukan manhaj dalam bentuk ilmu. Tapi kalau faedah ya sudah, ini perkataannya hak ya kita terima, ini faedah. Beda ya. Beda antara memang sejak asal itu apa? Apa namanya, menuntut ilmu, mengambil ilmu, dan dengan apa? Dengan hadis ini. Itu kalau itu kebenaran ya, kita terima dari siapa saja. Hadis ini ya Imam, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, namun lafadznya ini sedikit berbeda. Waqila khudh ma safa wa da' ma kadara. Ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Ambillah yang jernih, tinggalkan yang keruh. Maksudnya apa? Ketika mengambil sesuatu dari seseorang harus dipilih-pilih. Ambil yang baiknya, jangan ambil yang buruk, yang keruh. Ini juga jangan salah dipahami ya. Jangan salah dipahami. Nanti teman-teman akan ada istilah iman apa? Al-wazana.
kalau dalam menuntut ilmu memilih guru, maka harus memilih yang akidahnya lurus, ya, ya, yang manhajnya di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Sampai sini ya, ikhwah, kita break terlebih dahulu. Dan setelah salat maghrib, insya Allah nanti kita lanjutkan berikutnya. Wassalamualaikum.